warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para penonton Youtube ini Apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat Dimudahkan dalam segala urusan Dan dilimpahkan rezeki yang barokah Amin ya robbal alamin Oke Kami akan menginformasikan sekitar harga-harga mobil bekas di area kota Malang Jawa Timur Ya hari ini kami akan informasikan dari showroom Sido Makmur Motor Spesial dari showroom ini ada unit mobil pickup untuk niaga Tetapi sudah dilengkapi seperti mobil pribadi atau mobil untuk keluarga Mobil ini sudah ada sunroofnya dilengkapi dengan 6 LCD TV monitor dan sound system yang luar biasa. Oke, kita cek mobilnya. Oh bro. Selamat datang kembali di Sarong Sido Makmur Motor, Jalan Raya Sido Makmur, Mulyagung, Jetak Lor, Kabupaten Malang. Yuk kita kepoin yuk mobilnya. Ya, unit stok yang pertama. Ada si kecil imut, gesit, irit dan lincah. Daihatsu Ayla tahun 2014. Tipe X, transmisi manual, warna silver metalik. Nomor polisinya L Surabaya. Mobil ini tangan pertama. Kondisi secara keseluruhan mobil ini masih mulus dan siap pakai. Keterangan pajak hidup, ban masih tebal masih kondisi 80% dibuka dengan harga 92 juta. Ya, kita geser ke stok berikutnya, mobil keluarga, mobil irit si bandel rajanya diesel Isuzu Panther tahun 94. Warna putih. Nopol N Malang Kota. Secara keseluruhan, mobil ini bagus, siap pakai, AC juga masih berfungsi secara normal, ban juga masih layak pakai. Kondisi 70% dibuka dengan harga 45 juta. Berikutnya lagi, ada mobil gagah tapi bisa untuk keluarga. Mitsubishi Pajero Sport tipe exit transmisi automatic tahun 2011 nomor polisi N Kabupaten kilometer kurang lebih 200 ribuan ongoing warna hitam surat lengkap keterangan pajak hidup bodi secara keseluruhan masih utuh bagus tidak ada bekas repair atau eksiden interior juga masih bersih rapi jok dibungkus dengan kulit bawaan dari pabrikan ya velg menggunakan ring 20 ban masih tebal dibuka dengan harga 225 juta. Selanjutnya ada Daihatsu Grand Max box untuk yang memiliki atau mempunyai rencana usaha catering, mobil ini cocok atau untuk usaha yang lain siap mengangkut barang tanpa kehujanan. Kalau parkir pun enggak usah takut hilang karena tinggal kunci. Daihatsu Grand Max Box. Mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering. Mobil ini tahun 2011, nomor polisi N Kabupaten, warna hitam kilometer 222.000 ongoing. Eksterior secara keseluruhan mobil ini masih rapih tidak ada bekas eksiden atau laka. Interior juga masih rapih, bersih. Keterangan pajaknya hidup. Harga dibuka 74 juta bisa niku. Selanjutnya ada Dayaju Grand Max lagi. Dayaju Grand Max pickup warna putih 1500 cc sudah ada AC sudah ada power steering tahun 2017 nomor polisi N Kabupaten mobil ini tangan pertama dari baru kilometer masih 77.000 ongoing Eksterior masih kelihatan rapi karena mobil ini tidak pernah mengangkut atau muatan yang berat ya. Interior juga masih rapi dan bersih. Ketebalan ban masih 70%. Harga dibuka 112 juta. Bisa niku. Selanjutnya ada mobil keluarga. Daya Espas 1.300 cc tahun 1999, nomor polisi N Kabupaten warna merah metalik, kilometer pada mobil ini 284.000 ongoing, eksterior masih rapih siap jalan, interior juga masih bersih di cover dengan bungkus jok keterangan pajak hidup kondisi ban masih tebal 70% mobil ini dibuka dengan harga 34 juta bisa niku. ya yang berikutnya ada mobil gaul mobil yang berjiwa muda Honda Jazz IDSI tahun 2008 transmisi otomatik nomor polisi S Mojokerto mobil ini tangan kedua warna abu-abu metalik keterangan pajak hidup kondisi masih bagus interior juga masih rapi tapi masih dibungkus cover jok ya harga dibuka 90 juta. Bisa. Ya, kembali lagi mobil keluarga 2003. bisa muat orang banyak dengan harga murah. Daya Ju Espas 1300 cc tahun 2003. Nomor polisi AE Madiun. Keterangan pajak hidup warna silver metalik. Kondisi ban masih ketebalan 70%. Secara keseluruhan, eksterior mobil ini masih bagus, interior juga masih ori joknya. Dibuka dengan harga 30 juta. Bisa niku. Ya, ada lagi mobil siap bekerja mobil pickup Mitsubishi Colt T120 SS tahun 2017 nomor polisi N Kabupaten tangan pertama kilometernya 59.000 ongoing warna hitam kondisi secara keseluruhan eksteriornya masih rapih tidak pernah muat berat keterangan pajak hidup kondisi ban masih tebal sekitar 70 persen harga 90 juta bisa niku kita geser ke unit berikutnya mirip tapi tidak sama yaitu pickup Mitsubishi Colt 120 SS Tahunnya sama, 2017, nomor polisi N Probolinggo. Mobil ini tangan pertama, kilometer 37.000 on-going. Warna hitam. Secara keseluruhan, kondisi eksterior juga masih rapih, kelihatan kalau mobil ini tidak pernah muat berat. Keterangan pajak hidup, kondisi ketebalan ban masih 70% harga dibuka dengan 90 juta bisa niku ya ini dia mobil pickup Mitsubishi Colt Diesel L300 lebih populer disebut dengan L Sape tahun 2017 nomor polisi N Kabupaten Kilometer pada mobil ini 82.000 ongoing. Warna hitam, keterangan pajak hidup. Secara keseluruhan mobil ini boy sekali, karena udah full variasi. Mulai dari aja, ketip, ketip. Uh, tampak eksterior dari luar, headlampnya sudah diganti dengan model LED, lampu seinnya juga sudah model LED dari depan juga sudah kelihatan kalau mobil ini modelnya maco sudah dipasang body kit pada bumper di interiornya juga sudah ada sunroof luar biasa mobil niaga tetapi ada sunroofnya sudah dilengkapi dengan LCD TV monitor berjumlah 6 unit di dashboard, di atas, bahkan di belakang. Mobil ini driver kalau ngirim barang atau memuat material kayaknya males turun ya karena di dalamnya nyaman sekali. Bisa-bisa drivernya karaokean terus atau sambil nonton YouTube. Ya tampak tampilan spion juga sudah retract luar biasa. Sound system juga sudah ada power subwoofer. Jadi secara kualitas luar biasa mobil ini. Ya mobil ini sudah dilengkapi dengan ring 17 ban radial. Luar biasa tampilan eksteriornya ataupun interiornya. Praktis mobil ini tidak pernah muat muatan berat karena kondisinya sudah semi diceperin. Info dari owner showroom mobil ini hanya memuat untuk kendaraan motor trail yaitu olahraga hobi. Jadi bisa dikatakan mobil ini banyak standby-nya. Mitsubishi Colt L300 Diesel. Tampilan secara keseluruhan dari eksterior ataupun interior, Mitsubishi L300 pickup diesel ini sangatlah mewah. Ya, inilah mobil niaga bergaya entertain, Mitsubishi Colt L300 diesel tahun. 2017. Untuk harga mobil ini bisa langsung capri ke nomor admin yang ada di deskripsi. Ya itu tadi informasi yang kami sampaikan dari showroom Sido Makmur Motor. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.